dan seluruh masyarakat Indonesia menyampaikan duka cita yang mendalam atas berpulangnya ke rahmatullah Bapak Kiai Haji Dr. Insinyur Salahuddin Wahid Gusola tadi malam jam 8.55 di Rumah Sakit Harapan Kita. Beliau adalah cendekiawan muslim yang menjadi panutan kita bersama, dan tentu saja kita semuanya, masyarakat Indonesia, sangat kehilangan atas berpulangnya beliau ke rahmatullah. Semoga segala amal baik gusolah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, husnul khatimah, dan yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran.